Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ashadi Doang. Ya teman-teman, kali ini saya mau ajak kalian untuk melihat rumah saya. Oh bukan rumah, cuma kami nyewa di sini. Dan tempat yang kami sewa ini adalah panti jompo. Nice. Tapi ini sesuatu yang berbeda teman-teman dari panti jompo yang teman-teman bayangkan. Jadi saya mau ajak teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Terima kasih atas subscribe-nya. Dan buat teman-teman yang mau tonton video saya, teman-teman bisa klik link di atas dan juga klik profil saya, nanti ada video yang lain. Oke, kita mulai dari awal dulu. Ini adalah pintu luarnya. Sekarang kita masuk. Nah, ini adalah awal masuk pintu kami, teman-teman. Nah, di sini kalau di Swiss ini namanya garderobe. Jadi garderobe itu adalah untuk taruh jaket sama sepatu. Tapi jangan kaget ya, teman-teman, karena rumah saya berantakan sekali. Maklum, anak-anak di rumah. Ya. Ini adalah awalnya. Nah, teman-teman, rumah saya ini mempunyai 2 lantai. Ya. Nanti kita ke atas, tapi kita di bawah dulu ya. Nah, ini adalah dapurnya, teman-teman. Dapurnya. Nah, ini adalah electric hob-nya, tempat saya masak. Dan setiap kita sewa rumah di sini pasti dikasih kulkas, terus ada mesin cucinya untuk piring, untuk gelas, dan ada laundry mesinnya juga, teman-teman. Nah, sekarang kita ke kamar mandi, teman-teman. Jadi ini kamar mandinya, teman-teman ya. Ini kayak di hotel gitu. Nah, kita mau ke ruang tamu dan ruang makan. Ini adalah gitar saya yang nggak pernah pakai, tempat makanan kucing, teman-teman. Jadi semuanya di sini hampir lengkap. Ini adalah meja makan kami, dan meja ini adalah sangat legendaris. Kenapa saya bilang legendaris, teman-teman? Karena ini adalah peninggalan turun temurun, dan ini adalah pemandangan dari rumah kami. Dan di sini juga kami buatkan ayunan di dalam rumah karena mungkin cuaca lagi sangat dingin, mungkin cuaca lagi hujan atau lagi sering terjadi petir di sini kalau musim apa namanya? Musim panas gitu. Jadinya kita buatkan ini untuk anak-anak. Nah, dan ini adalah sofa kami, teman-teman. Jadi rumah kami ini cukup luas untuk anak-anak bermain. Kita ke ruangan tempat anak-anak bermain. Jadi ini sangat berantakan, saya mohon maaf saja. Sorry.
Jadi anak saya ini paling suka sekali sama buku, teman-teman. Ya, jadi semua rak itu hampir penuh dengan buku-bukunya. Kita ke kamar tidur anak dan di sini belum dirapikan. Teman-teman jangan kaget aja ya. Nah, kita nyalakan lampu dulu. Ya, inilah tempat. Kesini juga. Ini adalah tempat tidur kami, teman-teman. Nah, ini adalah rak saya. Maaf, saya nyalakan dulu lampunya. Ini adalah raknya, teman-teman. Ini bed kami dan ini adalah ya. Maaf teman-teman, berantakan sekali karena saya belum rapikan. Saya mau lihat karena saya mau melihatkan teman-teman, enggak semua orang itu rapi, terutama saya itu wow, luar biasa kaos. Menuju ke lantai atas, teman-teman. Oke. Di sini sangat interesting sekali, teman-teman. Ini ada tangganya. Ya. Nah, di sini kita juga bisa jemur baju, teman-teman. Jadi, di sini saya jemur baju sama istri. Terus di sini ada barang-barang yang tersimpan, teman-teman, di lantai atas. Dan yang lebih menariknya, teman-teman, ini adalah tempat menggambar anak-anak. Jadi istri dan saya buatin tempat anak menggambar seperti ini. Jadi anak-anak itu senang coret-coret. Ini contohnya. Dan ini adalah tempat tidur pas waktu kami nonton televisi. Dan ini televisi ini kita dikasih hadiah sama mertua. Dan ini adalah ruangan yang paling berantakan, teman-teman. Nyalakan dulu. Oke. Ya. Ini adalah juga peninggalan dari neneknya. Dan ini adalah persiapan apa namanya? Kita stok barang, makanan. Ini teman-teman ada Indomie yang saya beli online itu, teman-teman. Dan ini ada pasta, ada lilin. Siapa tahu nanti mati lampu kan? Tapi jangan khawatir, di sini jarang mati lampu, nggak kayak di negara-negara kita. Nah, ini adalah barang-barang yang nggak kepake. Itulah teman-teman penampakan dari rumah saya ya, rumah kami di panti jompo. Jadi nggak seperti panti jompo pada umumnya dan ini bagi saya sangat luar biasa ya. Oke, sekian dulu video dari saya, semoga kalian terhibur. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan ya, terima kasih atas dukungan ya, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day.